kan. Ya. Saya ngambil posisi di kanan, posisi belakang kanan, saya hindar tangki ada kijang. Lalu ada kijang saya hindar lagi. Posisi udah ngerem tapi ngelos. Terus monci setir ke kiri. Monci setir. Artinya berarti remnya ngelos. Abang ada kejadian bawa muatan atau enggak sih, Bang? Posisi bawa pala, bawa pala. Bawa pala doang ya? Bawa apa? Kepala. Oh, bawa kepala doang. Dari mana ke mana sih, Bang? Dari rumah sih, dari Rangkas ke dari Kerawaci ke Priuk. Mau ke Priuk. Oh, gitu. Ke Priuk mau enggak? Mau nganter apa? Kalau ke Priuk tujuannya pulang ke Gerasi. Oh. Oh, gitu. Jalan licin nanti gimana sih, Bang? Abang ngebut atau enggak sih kejadian? Kejadian ngebut, jalannya licin. Abang lu kalau meriksa-meriksa ban dulu enggak sih, Bang? Rem segala macam. Kalau masalah rem sih, kalau bawa sasis, walaupun bawa sasis juga posisi licin nggak bisa kerem, Bang. Saat di truk sendiri itu ada berapa orang, Bang? Ada 3 orang. 3 orang, Abang sama? Berarti bertiga ya? Tadi jalannya kira-kira berapa kilometer per jam? Pas ikut itu? Pas ikut itu 50 km, cuman kan teler sama mobil kecil beda 50 km. Oh iya. Pas ketabrakan itu, apa Bang yang ditabrak Bang awalnya, Bang? Pertama tiang listrik, satu posisi motor lagi berhenti, kedua itu ruko-ruko mebel. Ruko mebel ya? Berarti motor ketabrak juga ya, Bang ya?